Hey guys, it is me, Fikri Zero. Yeah. Alright, di video kali ini gue bakal membahas hero terbaru ya guys, review hero terbaru seperti biasa. Tadinya video ini mau gue buat atau gue upload di kemarin ya guys, tetapi hero nya itu pas gue coba dan ya hero nya itu gak ada. Udah ada sih sebenarnya di shop, tapi pas dicek di sini gak ada guys. Tapi sekarang hero nya udah ada dan gue belum lihat sama sekali hero nya seperti apa beneran. Kalau di shop gue udah pernah lihat, tapi di sini gue belum lihat apakah seperti apa gitu. Kita langsung lihat aja ya. Kalau di dalam gambarnya itu ya, itu yang di dekat feel itu agak garang-garang gitu ya bukannya guys. Nah, rambutnya juga dua warna ya. Kita coba aja mungkin pencet. Kita perkecil dulu kameranya supaya kalian bisa lihat ya guys. Widih. Lucu banget guys. Hero nya lucu banget, gila lucu banget ya, lucu gitu guys, lucu ya, lucu banget ya beneran. Ini hero nya lucu banget guys, udah kayak apa ya, boneka gitu, santai santai gitu guys. Iya ya bener, ini hero nya lucu banget ya, pantas aja disebut Little Angel Heal. Ya bisa menyembuhkan hati semua orang guys. Ini hero semuanya skillnya rata-rata heal ya, kalian bisa lihat mungkin di review bocoran hero gue kemarin. Oke, kita langsung lihat aja ini, baca skill normal attack-nya. Tim auto fire. Tim akan health sebesar 600 sampai 250% damage meningkat. Oke, baca skill pertamanya ya, guys. Memanggil robot kecil untuk membantu Angel menyerang musuh di sekitar. Dua robot bertahan pada saat bersamaan. Kita lanjut aja skill duanya. Helping hand. Terbang ke teman satu tim, keduanya menerima perisai yang mendapat menyerap 1000 damage. Oke, kita langsung coba aja mungkin nanti di gameplay-nya ya, guys. Ya ultinya, nah ini yang gue belum bahas di review bocoran hero, kalian mungkin gak bisa lihat ya karena ya kelupaan ya guys. Oke, tapi ini udah gue baca ya, semua teman dalam jangkauan mendapat buff Angel Heart, mendapat 30% heal yang diterima, 50% damage yang diberikan. Ya bingung juga sih gimana itu maksudnya. Kita langsung aja baca ulti pasifnya. Jika Angel tidak terluka selama 2 detik, dia akan memulihkan HP 300 per detik guys. Oke, kita mungkin langsung aja masuk ke dalam gameplaynya guys. Kita langsung let's go aja guys, let's go. Agak nggak usah pakai sebenarnya lah. Kita langsung pilih aja di sini, langsung pilih, langsung masuk, dan kita udah masuk guys. Oke, kita angkat dulu kameranya. Nah seperti ini, kita biar mudah mainnya guys. Kita coba hero nya kita ini udah full suara mungkin ya. Oke udah. Kayak ini gue nggak tahu gimana sih. Oh jadi, oh gitu guys. Ini harus ke teman ya, ini harus di gitu, ke teman ya, harus ke teman. Kita coba jangan auto fire. Oke, itu hanya berguna ke teman aja dan jangkauannya lumayan jauh juga. Skill pertamanya bentar-bentar. Ini normal attack-nya gini ya, nge-heal terus guys. Dan ini lumayan jauh sih, lumayan berapa meter gitu. Oke, nah sekarang udah putus. Kita coba di sini. Coba skillnya, kan teman kita ini ditembak-tembak gitu ya. Kita coba di sini heal teman kita. Oke guys, ternyata ini terus menghel teman sampai ya gak habis-habis guys. Beneran ini kalau kita diamin ini, tangan gue nggak gerak ya, ini diam. Ini terus aja ngeheal guys. Oh jadi gitu ya, bagus banget gila. Kita langsung aja buat skill duanya, skill pertamanya. Seperti ini mungkin. Kalau gue lihat di bocoran review hero nya seperti ini ya. Oke, ini akan menyerang musuh yang ada di depan kita. Selama musuh itu ada di depan kita, ini akan terus menyerang. Dan ya hanya satu yang menyerang, mungkin bisa dua ya. Oke ya, bisa dua guys. Kalau kita pencet dua kali itu bisa dua ya sarangnya. Langsung gini aja kita pindahin kemana-mana pun, dia akan tetap menyerang ke satu titik ya guys. Oke, kita langsung skill dua aja coba. Hero ini memberikan shield. Oke seperti ini. Nah teman kita itu dapat shield ya, dan kita di sini bisa heal teman kita. Nah seperti itu, kita baca ultinya. Ultinya gimana sih, kita coba ulti di sini aja. Waduh, ini gimana sih maksudnya, gue lupa lagi guys. Semua teman dalam jangkauan
Semua teman dalam jangkauan mendapat buff Angel Heart, mendapat 30% heal yang diterima 50% damage yang diberikan. Oh, jadi semua teman dalam jangkauan mendapatkan buff Angel Heart, mendapatkan 30% heal yang diterima, guys. Oke, jadi teman kita akan mendapatkan heal secara terus-menerus gitu, guys. Widih, bagus banget ini hero dah. Cocok untuk kalian yang suka dengan hero-hero support ya, guys. Pasifnya itu apa ya kalau enggak salah? Heal teman atau apa ya tadi? Ya, pasifnya mungkin heal teman ya. Tapi gue enggak tahu juga ini. Kita coba lagi aja mungkin. Kita coba heal, kita coba skill 1, kita coba ini kombinasiin semua skillnya. Dan ya boom, ternyata bisa guys. Kita bisa heal sambil serang musuh guys. Apa ini bisa headshot? Oh, enggak bisa guys. Ini enggak bisa headshot guys. Ini cuma gini aja dan skill pasifnya gitu-gitu aja dan ya mungkin gitu. Teman kita di sini kemana nih? Aduh, enggak ada guys. Oke, kita coba kita biar diserang dulu. Oke, kita diserang. Kita pencet ini. Oke, dan ini oke, ini skillnya menghil kita dan teman kita sekaligus ya. Oke, gue paham skillnya guys. Oke, nice, good job banget ini hero guys, keren banget guys. Pokoknya ini bisa menghil teman. Skill 2 untuk skill 1 untuk menyerang musuh. Skill 2 untuk melindungi teman dan memberikan shield kepada dia dan kepada kita juga. Nah, gitu. Dan skill ultimate. Nah, bentar kita coba lagi ya. Bentar ya, guys. Kita tunggu skill ultimate-nya sampai penuh dulu. Lama banget dah ini bener. Kita tunggu ya. Ini baru 65%. Kita tunggu dulu aja. Kita diserang guys. Ya, kita mati. Aduh, kita mati guys. Bentar. Kita akan coba lagi ke sana ya. Perisai melindungi teman dari peluru musuh. Oke. Kita akan coba lagi ke sana ya, guys. Kita akan coba ultinya lagi sekali. Kita masih penasaran dengan ultinya apakah itu berpengaruh banget atau enggak. Coba sekali lagi aja mumpung ini bisa, daripada kalian nantinya penasaran gitu guys. Kita heal. Oke, ya aku baru mati guys. Oke, nice, seperti itu ya. Nah, kalau kalian lihat di sini darah teman kita itu berkurang ya. Terus kita lindungi dan ya dia sedikit-sedikit menghil. Tapi kalau mungkin dikombinasi dengan skill 2 dia akan heal secara cepat ya mungkin guys. Oke, segitu aja mungkin review bocoran hero dari gue Fikri Zero. Kita langsung aja menuju ke penutupan seperti biasa ya guys. Kita lanjut aja ke penutupan videonya guys, let's go. Dan oke guys, tadi kita udah mencoba review hero nya dan ya hero nya itu seperti itu. Kalian bisa lihat ya tadi di hero nya itu seperti itu. Dan ya mungkin kalian ya mungkin bertanya-tanya apakah hero nya itu work it atau enggak. Tapi nanti gue akan coba beli hero nya apakah itu akan work it di apa ya, apakah itu akan work it di gameplay atau enggak, kita coba nanti ya. Dan untuk sekarang gue akan hanya mereview dari skill-skillnya. Kalian bisa lihat tadi untuk lebih jelasnya, mungkin kemarin kan gue udah review tapi mungkin belum jelas juga, dan sekarang ini gue review yang lebih jelasnya guys. Oke, ya kalian yang thanks banget. Oke, dan ya gue mau pengumuman juga, gue akan mengadakan Q&A kalau kalian minat untuk mengikutinya. Tapi kalau nanti mungkin kalau sedikit yang pengen ikut Q&A, gue akan tarik mungkin ya rencana gue untuk Q&A, karena Q&A itu kalau membahas soal ya mungkin kalau ada 10 pertanyaan minimal gue akan adain Q&A nya langsung. Tapi kalau hanya 3 atau 4 itu atau satu, hanya satu yang bertanya guys, mungkin gue gak bakal review dulu Q&A nya mungkin nanti di 1000 subscriber nanti kalau kalian ya mau Q&A. Tapi untuk sekarang ini kalau kalian emang gak mau bertanya apa yang mau ditanyakan kepada gue, dan ya kalian masih ragu-ragu untuk bertanya kepada gue, dan ya gue masih segini subscribernya, apa yang mau ditanyakan ya guys ya. Oke, ya mungkin gue akan mengumuman open clan aja. Rencana gue untuk open clan namanya itu nanti gue akan namain Gamer Game is Our World. Jadi artinya itu game adalah dunia kita, dan disingkat nanti jadi GOW. Jadi
kalau nanti game ini mungkin ada esportnya, jadi GOW esport, dan namanya kita nanti GOW pakai titik di tengah, dan nanti kita pakai tulisan esport ya guys, gitu lah pokoknya. Esport pakai nama kita, jadi GOW titik nama kita, itu nickname untuk di klien gue, untuk chain name seperti itu ya mungkin nantinya. Oke, jadi video kali ini mungkin cukup sampai di sini dulu. Mohon maaf bila ada salah kata atau ya yang kurang berkenan di hati kalian, atau ya mungkin pembicaraan gue di sini kurang jelas dan mungkin kalian kurang menikmatinya, dan atau penjelasan gue kurang sempurna, kalian bisa kritik sarannya di bawah untuk channel ini kedepannya untuk lebih bagus dan lebih kreasi dan berkreatif mungkin guys. Tapi kalau channel Liao bilang ngegame berkreasi enggak sinkron gitu guys, jadi enggak sinkron ya pokoknya gitu aja ya. Gue ini di channel ini cuma bermain Shellfire ya, konsisten aja di Shellfire karena ya pindah game mungkin kalian gak bakalan suka, tapi kalau nanti gue udah punya ya gue lagi kumpulin duit buat beli PC sendiri ya guys. Oke, kalau nanti gue mungkin kumpulin duit buat beli PC, gue mungkin ya guys, ini masih mungkin pindah game, tapi ya gue masih tertarik dengan Shellfire untuk pembahasannya karena gue seru banget ini membahas seperti ini. Oke, thanks buat kalian yang nonton setiap hari, jangan lupa buat like, share, komen, dan subscribe ya guys. Gue Fikri Zero, always thinking, become a game today and play game every day. See you again in next video guys, bye bye, salam gamers.